Ini jelas akan menimbulkan kelas terbaru. Itu jelas sekali. Karena apa? Karena tidak ada wilayah di Indonesia ini yang saat kondisi atau situasi pengendalian pandeminya dalam situa kondisi yang terkendali. Ini terbukti dari tes positivity rate itu atau laju prevalensi yang masih tinggi. Dan saya ingin tegaskan bahwa perlu sekali menunda ya, menunda pilkada ini bukan sampai pandemi ini berakhir, tidak sampai pandemi ini bisa terkendali seperti yang terjadi misal di Korea atau negara lain yang berhasil seperti Sri Lanka itu di mana kondisinya tes positivity rate-nya antara 1 sampai 3 persen. Itu akan bisa kita lakukan katakanlah dalam paling lama 6 bulan asal konsisten ya dan bukan harus sampai berakhir dan ini adalah hak atas kesehatan dan pandemi ini bukan masalah politik ya pandemi ini masalah hidup dan mati ya satu klaster dari katakanlah perkantoran rumah tangga itu saja sudah jadi masalah yang belum bisa kita selesaikan apalagi dengan adanya pilkada ini kita menciptakan banyak lagi klaster pilkada di banyak daerah artinya kita akan membuat situasi pandemi di kita ini makin buruk ya jadi ini bukan satu opsi solusi yang apa namanya yang bijak ya dalam kaitan terutama saya melihat dari aspek hak atas kesehatan di masyarakat ini. Mungkin mereka masyarakat ini abai, tapi ya negara ini berkewajiban untuk memastikan semua penduduk ini dalam kondisi yang aman dan kaitan terutama pandemi ini ya kita harus cegah adanya kluster-kluster yang yang timbul dan kita lihat dari beberapa waktu terakhir ini juga ada sudah memakan ada memakan korban maksud saya ada kepala daerah yang juga wafat termasuk juga di Purbalingga itu ada yang ada kluster yang salah satu calonnya akhirnya juga harus masuk ICU. Nah ini artinya ini baru tanda awal di awal ini saya sudah sangat serius. Dan sekali lagi ingat bahwa satu klaster saja sudah bisa memporak-porandakan jangankan satu provinsi, jangankan satu negara, satu benua Eropa itu asalnya dari satu kluster meeting di Singapura. Hmm. Nah, pak apalagi, berarti saya garis bawahi pak uh, untuk pilkada serentak untuk menghindari kluster baru pilkada ini harus ditunda pak maksimal 6 bulan ke depan pak. Ya ditunda ini demi kesehatan semua ya keselamatan ya terutama uh, ini kan makanya sekali lagi ini pandemi ini uh, masalah hidup dan mati ya kita nggak mau juga orang-orang yang mencalonkan ini termasuk masyarakat maupun pelaksana dari uh, pemilu apa uh, pilkada ini menjadi korban ya ini mm -hmm. hal yang harus kita uh, sadari dan harus kita hindari dan saya kira ini sangat bijak dan waktunya kan tidak akan te, uh, memakan waktu lama asal kita semua serius asal kita semua bersinergi bersinergi berkolaborasi bahwa betul kata Pak Presiden sampai akhir dari COVID nanti apa pandemi ini memang kita tidak ada di dunia ini yang bisa memprediksi ya bahkan prediksi terburuk sampai 2024 ya prediksi terburuk itu termasuk di Indonesia nah tapi bukan berarti bahwa pilkada ini harus segera dalam kondisi seperti ini namanya kita menjurumuskan uh, kita sendiri dalam satu situasi yang makin buruk yang akan membuat banyak korban dan baik kesakitan maupun kematian. Ma, yang bisa saya himbau adalah ya di bagaimana kalau kita balik cor para, cara berpikirnya dari para pengelola atau pengambil kebijakan ini, kita buat situasinya terkendali terlebih dahulu dengan penguatan testing racing dan segala macam ini dalam 3 sampai 6 bulan ini kita targetkan sehingga Bukan hanya pilkada yang bisa kita nanti lakukan, tapi juga kegiatan ekonomi mulai pulih, kegiatan juga, misalnya persekolahan, dan lain sebagainya. Nah,